Sahih Abu Daud, hadis 1652. Telah menceritakan kepada kami, Musaddad, telah menceritakan kepada kami, Hafs bin Giyats, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku berwukuf di sini, yaitu di Arafah, dan Arafah seluruhnya adalah tempat wukuf, dan aku berwukuf di sini, yaitu di Muzdalifah, dan Muzdalifah seluruhnya adalah tempat berwukuf. Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat menyembelih, maka sembelihlah kalian di tempat kalian tinggal.